Hai guys, welcome back di Property Bro Channel bersama saya Omar Noviardi. Kali ini gue sudah berada di area yang sangat eksklusif, yaitu di Kemang, Jakarta Selatan. Di belakang gue ada rumah yang keren banget, konsepnya modern tropical, dengan harga 17,5 miliar negotiable, dengan spek luas tanah 412 meter persegi, luas bangunan 470 meter persegi. Kita mulai dari tampak depannya. Tampak depannya ini modern tropical, ya. Kalian bisa lihat ada permainan masa di bagian sini dan ada material marmer di atas garasi, jadi menimbulkan kesan lebih mewah dengan memiliki 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Dan lokasinya perlu kita lihat juga jalan depannya. Nah, ini jalan depannya penting nih, karena banyak yang nanya akses jalannya bagaimana. Kalau di Kemang tuh banyak jalan kecil, dan ini jalannya cukup lebar, lebar 2 mobil dan jalan buntu, jadi tenang banget lingkungannya dan elit. Di dalamnya keren banget, lebih wah daripada depannya. Garasinya ini di carport muat 2 mobil, garasi juga muat di dalam 2 mobil. Ada pintu geser ya, besi campuran ada kayunya. Ini motifnya juga garis-garis, sangat simpel, minimalis. Lalu kita masuk ke dalam, itu melewati beberapa transisi ruangan ya. Jadi ada step tangga, kemudian di sini ada kanopi beton. Di samping kanan kiri saya nih ada kolam ikan ya. Dan di bawah saya nih, ini ternyata bukan lantai, tapi ini benar-benar kaca yang diperuntukkan untuk lantai. Jadi kacanya tebel. Dan kita bisa melihat transparan ke bawah untuk kolam ikannya. Wah, kesannya tropical banget. Nah, kita langsung lihat ke pintu utama. Pintu utamanya nih benar-benar tebel dan ini solid wood ya. Kayu solid dan tahan untuk cuaca bagian luar, karena ini kayunya kayu merbau yang khusus untuk di outdoor. Oke, kita masuk ke dalam. Wow. Begitu kita masuk ke dalam ya guys ya. Ini gua ngerasanya juga langsung mata gua tertuju ke bagian dalam. Ini ada kaca ya tempered. Jadi kita langsung bisa see through, melihat bagian dalam rumah sampai ke halaman belakang ya. Jadi rumah ini memang dibikin konsep layoutnya sangat menarik, tidak seperti rumah kebanyakan ya. Ini benar-benar permainan ruangannya dan transisinya membuat kita terasa masuk ke resort ya. Oke, sekarang kita lanjut ke area kamar tidur tamu ya. Di sini ada powder room plus juga berfungsi sebagai kamar mandi, ada showernya, jadi bisa dipakai untuk kamar mandi tamu karena di sebelahnya ada kamar tidur tamu. Yuk kita lihat. Wow, kamar tidur tamunya udah mendapatkan view yang cantik banget. Di sini ada kolam ikan, koi pond, dan masuk lagi kita ngelihat ke dalam lagi, ada living room sampai ke halaman belakang full kelihatan dari sini. Jadi seger banget. Di sini ada bukaan void, jadi terang sekali. Oke, kita lihat lagi ke area ke dalam. Ya, ke dalam lagi kita langsung disuguhkan dengan transisi ruangan yang keren banget ya. Di sini ada, di bawah saya ada deck kayu ya, solid. Solid wood, ulin. Dan ini memang semi outdoor guys ya. Wow. Terang sekali, gue suka banget nih. Permainan dari ruang tamu sampai ke living room ternyata ada transisi. Di sini ada inner courtyard dan koi pond. Ya, ada kolam ikan di sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri ini adalah taman kering. Taman kering ini nggak sepenuhnya kering, ya. Jadi dari atas itu masih ada yang terkena air hujan ke bawah. Jadi setengahnya ada kanopi, kemudian setengahnya ini ada tutupannya hanya kawat nyamuk aja. Jadi di sini areanya juga bebas nyamuk, tapi air hujan masih masuk setengahnya. Jadi tempiasnya hanya sampai sini. Ya, nggak sampai ke dalam rumah. Dan ini sangat menarik karena area ini bisa membuat rumah ini seperti bernafas. Ya, istilahnya keren banget ya, bernafas. Nah, ini
ada lantai andesit, bebatuan-bebatuan alam, dan juga dipakai sisi-sisi pinggirnya ada batu-batu putih. Jadi ini kesannya memang seperti di villa, guys. Ya. Di sisi-sisi pinggirnya ini ada tanaman-tanaman, ya. Jadi kelihatannya juga masih hijau dan dindingnya dicat abu-abu aja, simple. Dari sisi arsitektur ini sih keren banget layoutnya. Oke, di sisi sebelah kanan ini ada koi pond dan langsung di sebelah sana ada kitchen. Jadi kitchennya itu bisa melihat view ke arah kolam koi dan juga taman kering, ya. Nah, langsung kita masuk ke dalam lagi. Kita ada living room yang sangat besar. Wah, ini adalah ruang keluarga yang sangat besar dan open layout, ya. Artinya di sini adalah area untuk menonton TV, bisa ditaruh sofa dan meja, ada kabinet, ya, bisa taruh kabinet TV di sini, ya. Tapi ini masih kosong. Kalian bisa dekor sesuai selera. Nah, di area keluarga ini kita lihat nih kanan kiri, ya. Kanan gua ini area bagian inner courtyard, bukaan yang depan tadi. Dan di sebelah kiri itu adalah, sebelah kiri gua ini taman, kolam renang dan teras. Jadi bayangkan kalau kita lagi nonton TV di sini sambil santai-santai, kita tuh view-nya tuh dimanjain banget, ya. Sama bagian kanan ada kolam koi, ada taman kering, kemudian di bagian sebelah kiri kita ngelihat taman, kolam renang, ada air mancur, ada wood deck. Wah, ini sih keren banget. Oke, ini ada kaca-kaca tempered yang tebel. Memang diperuntukkan untuk kalau kita mau tutup itu bisa, ya. Jadi ini folding, lipat. Kalau kita tutup nih, kita tinggal geser aja, gampang banget. Nah, ini bisa tutup sampai ke sini. Nah, ini kalau kalian mau lebih private, gampang banget, tinggal kita geser aja, dia melipat sendiri. Dan ini kacanya juga tebel-tebel. Wow. Oke. Nah, area di sini adalah zonanya area dining. Dining area, ya. Dan di atasnya udah ada kipas angin juga. Jadi kalau meja makan di sini, ya, bisa 10 seater, bisa lihat ke kolam renang, dan di sebelah kanan saya ada kitchen bersih. Nah, jadi bisa akses langsung dari meja makan. Kita lihat langsung ke area dapur bersih. Wah. Ini dapurnya juga spesial karena mendapatkan view yang keren banget. Kolam ikan sama taman keringnya kelihatan dari sini. Di atas island ini ada kompor Electrolux, ya, 4 tungku, dan di atasnya udah dilengkapi cooker hood. Ada void, ini memberikan sirkulasi yang sangat bagus, ya. Kalau kita masak tuh nggak jadi pengap, dan bahkan ini bisa ditutup juga nih, ya. Kalau kalian masaknya juga mau ditutup, ya, jadi udara dan bau-bau masaknya nggak kemana-mana, ini bisa ditutup, ya. Dan ini bahannya juga kaca yang tebel, tempered. Nah, ini geser kacanya. Wah. Oke, lanjut kita detail dapurnya. Selain ada island ini, juga ada kabinet lagi di sini. Ini juga besar sekali ukurannya. Ada sink dan tabletopnya memakai granit hitam. Dan di sini ada kulkas, 2 pintu. Dan di sini ada microwave dan oven, ya. Jadi udah built-in. Di atasnya juga full cabinet-cabinet. Nah, di belakang saya ada pintu kecil. Ini menuju ke dapur kotor. Selain ada dapur bersih, di sini juga ada dapur kotor yang cukup. Nah, dapur kotor ini memang biasanya lebih untuk pembantu kalau mau masak di sini, dan juga kalau ada masak yang basah atau apapun lebih bau, ya, di sini, ya. Oke, ini warnanya putih, kabinetnya sederhana aja dengan top table keramik, ada kitchen sink karena memang ini buat dapur kotor. Ada dispenser lagi, jadi dispensernya bisa buat para pembantu ART, dan di atasnya di sini udah ada
sediakan juga kabinet. Lanjut lagi, kita ke arah service area. Naik sedikit, ini ada mezzanine untuk service area. Pembagian ruangannya juga sangat bagus ya. Jadi pembantu punya service quarter sendiri, service area sendiri, ada kamar pembantu, ada dua, ada juga buat jemur di sini ya. Wah, cukup bersih ya service areanya, ada kamar mandi pembantu, juga di sini ada gudang. Nah, gudang ini penting, kadang nggak dipikirkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke garasi. Kita lihat deh garasinya seperti apa. Yuk. Ini adalah akses ke garasi. Cukup dengan space yang besar ya, dua mobil besar, dan di sini ada lampunya jadi terang. Ada pintu geser garasinya juga, ini gampang banget untuk digeser. Di sini ada akses pintu kecil untuk ke ruang living room. Jadi buat kalian yang nggak mau lewat pintu depan bisa lewat sini. Ya, yuk kita lewat sini yuk. Oke. Langsung akses lagi ke ruang tamu tadi. Ya, yuk kita lihat lagi ke dalam. Oke guys, sekarang kita lihat halaman belakangnya. Yuk. Wah, seger banget ya liatnya. Di sini ada teras belakang ya, dilapisi dengan lantai wood deck ya sebagai teras. Nah, ini ada kolam renang yang cukup besar ya, dengan warna keramiknya juga cukup mengundang untuk kita berenang, warna biru. Nah, ini kita bisa lihat ada kaca di sini. Ini untuk pembatas dari ruang keluarga. Ini bisa digeser juga ya. Bisa dibuka dan ditutup seperti ini. Nah, kalau kalian malam-malam mungkin ditutup ya, tapi karena ini siang, nah sayang banget kalau ditutup karena udaranya lagi bagus ya. Ini kacanya tempered, tebel banget ya. Owner juga menyediakan toilet tamu ya. Jadi kalau ada tamu yang lagi santai-santai di sini atau kita males ke kamar mandi di dalam, kita bisa ke kamar mandi yang ini, powder room ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk anak-anak misalnya habis berenang, bisa bilas di sini, ada shower, ada klosetnya, bahkan ada wastafelnya. Jadi lengkap. Dengar nggak ada suara-suara air ya? Di situ ada air mancur ya. Jadi sebagai sistem overflow juga dari kolam renangnya. Nah, kita lihat halaman belakang. Di sini ada hamparan rumput ya, cukup luas banget. Dan ini cukup banget kalau kalian punya anak-anak bermain di sini, lari-larian, enak ya. Dan kolam renangnya juga cukup panjang. Dan air mancurnya ini bisa kita hidupin, bisa kita matiin juga. Oke. Di sini juga ada lampu-lampu dan ada kipas angin ya. Jadi penerangannya juga kalau malam oke banget di sini. Oke. Lanjut lagi kita lihat ke lantai 2. Nah, sebelum menuju ke lantai 2, ya ini ada area menuju ke tangga. Gue sukanya di sini tangganya tuh udah memakai kayu jati ya. Dan di kamar-kamarnya pun, di kamar tidur atas itu memakai kayu jati. Yuk, kita ke atas. Wow, nice nih. Lantai 2 dapet ruang keluarga lagi ya. Ini ruang keluarga yang bisa dipakai buat nonton TV atau kumpul-kumpul bersama anak-anaknya. Karena di sini ada 4 kamar tidur. Tadi di bawah ada 1 kamar tidur tamu. Di sini adalah area private-nya para penghuni. Wah, sudah ada plafon yang cukup tinggi ya. Ini 3,2 meter dengan permainan drop ceiling. Ya, kalian lihat ada dim light di sisi ceiling-nya itu. Menurut gua permainan drop ceiling yang simple tapi pas ya dapetnya. Dan sangat terang. Rumah ini benar-benar terang. Bukaannya dari mana-mana ya, dari depan ada inner courtyard yang tadi void, dari belakang ada bukaan yang ke halaman belakang. Nah, paling gua suka di sini ada balkoni. Balkoninya juga kita bisa pakai buat santai-santai. Wih. Dengan view kolam renang dan halaman belakang.
Oke, ini lantai balkonnya marmer ya, tetap di sini ada lampu. Bisa kita taruh sofa lagi di sini outdoor untuk nikmatin pemandangan belakang ya, ada halaman belakang, kolam renang kelihatan dari sini. Wih, keren. Ini ada pintu geser ya. Jadi kalau kalian mau tutup, buka bisa banget di sini. Dan ini aluminium dengan motif kayu. Oke. Kita lanjut ke master bedroom ada di sini ya. Ini dia master bedroomnya. Wah. Luas banget. Dan gue sukanya di sini ada view ke halaman belakang dan swimming pool. Dengan lantai yang warnanya ini warna kayu solid jati materialnya dan mendapatkan view ke arah swimming pool dan halaman belakang. Dan di sini warnanya motifnya seperti kayu ya. Jadi kalau dari luar tuh kelihatannya kayu. Nah, ini low maintenance ya. Kalau kena hujan, cuaca dari luar tuh nggak rusak. Oke, lanjut lagi. Ke sebelah sana itu adalah area untuk wardrobe. Di sini panjang banget ya, area wardrobe-nya sampai ke ujung sana. Dan mendapatkan pencahayaan dari jendela sini. Ini jendelanya bisa kita akses keluar ya. Karena di sini ada space lagi buat kita sebagai teras ya. Jadi di sana kita nggak dapat balkoni, tapi di sini dapat teras balkoni menghadap ke taman kering dan koi pond ya. Jadi di sini suasananya juga terang banget. Bisa duduk-duduk lagi di sini digunakan untuk space yang lain. Oke. Di sini juga banyak tempat penyimpanan untuk wardrobe-nya. Dan ada jendela juga, jadi semua sisi-sisinya tuh terang banget. Kita sekarang ke kamar mandi utamanya. Kamar mandi utama gede banget ya. Ini full marmer, materialnya mewah. Mirror, wastafel ada dua. Di bawahnya ini kabinet untuk penyimpanan seperti anduk dan lain-lain bisa di sini. Dan ini gue suka banget model bathtubnya. Model bathtub seperti ini mahal nih guys ya. Ini cantik sekali bathtubnya model mangkok seperti ini. Dan ada kerannya juga dan shower. Dan di sini ada shower terpisah. Showernya juga mewah banget sanitarnya ya. Ini besar, mereknya Toto. Jadi kita kalau mandi di sini serasa di pancuran air hujan ya, kayak di villa-villa. Dan juga ada kloset eco washer Toto ya. Jadi sudah lengkap semuanya di master bathroomnya. Oke, sekarang kita lihat lagi kamar yang lain yang ada di lantai 2. Guys, kita ke arah kamar tidur anak di sebelah depan ya. Tapi di sini ada transisi ruangan. Kalau kalian lihat ini ada selasar panjang di mana di sisi kanan kirinya udah terpasang kaca-kaca besar ya, kaca tempered, ada yang kaca mati dan ini bisa dibuka. Di sini ada railing buat safety. Jadi di sini adalah transisi yang menurut gua keren banget ya untuk menuju ke kamar anak. Oke, sekarang kita lihat ke kamar anak. Kamar anaknya ada 3 di sini ya. Jadi di atas di lantai 2 ini terbagi dari wing belakang itu untuk master dan ruang keluarga. Di wing depan ini terpisah dari transisi ruangan tadi ada 3 kamar anak yang besar-besar. Kita menuju ke kamar anak yang depan. Ini ukurannya juga luas banget ya dan ada jendela besar di sini jadi pencahayaannya masuk juga terang banget. Lantainya juga memakai yang sama yaitu solid parket wood. Dan ceilingnya juga tinggi 3,2 meter, ada permainan drop ceiling. Wardrobe-nya juga udah lengkap, warnanya putih simple. Ada kamar mandi dalam di sini. Kita lihat kamar mandi dalamnya udah lengkap ya. Ada shower dan ada shower glass-nya, ada wastafel, di bawahnya juga udah ada kabinet lemari, mirror dan closet. Di sini lantainya menggunakan homogeneous tile. Jadi beda sama yang master, di sini keramik homogeneous style. Oke, sekarang kita menuju ke kamar anak yang lain. Nah, ini kamar tidur anak yang
ukurannya juga luas ya. Di sini ada jendela-jendela besar, jadi cahayanya juga masuk banyak. Lantainya parket jati, ada wardrobe juga. Wardrobe-nya juga cukup besar. Kamar ini juga dilengkapi dengan AC, jadi setiap kamar udah dilengkapi dengan AC. Kamar tidur anak yang lain ini sharing bathroom. Yuk kita lihat sharing bathroom-nya. Sharing bathroom-nya ada sebelah sini, ya. Nah, ini udah lengkap juga shower, closet, dan wastafel-nya udah lengkap dan memakai homogeneous style untuk dinding dan lantainya homogeneous style. Cukup terang karena di sini ada bukaan juga, ya. Ada bukaan dan dilapisi dengan stiker kaca, jadi tetap private. Oke, kita lihat ke kamar anak yang satunya lagi. Kamar anak yang ini sedikit lebih kecil ukurannya, ya. Tapi ini terang banget, ya. Dari sisi pencahayaan juga bagus, dapat view ke taman kering di dalam, ya. Dan di depan itu juga ada jendela, jadi depan dan belakang mendapatkan cahaya. Di sini udah ada space buat wardrobe. Oke guys, kita udah lihat lantai duanya semua ya, ada 4 kamar tidur dan kita langsung aja ke bawah lagi. Yuk, teman. Oke guys, kita udah selesai nih house tour dari rumah Kemang ini ya. Konsepnya modern tropical, mewah banget. Dan layoutnya sangat menarik karena transisi ruangannya juga sangat bagus banget ya dari segi arsitektural. Luas tanah 412 meter persegi tapi rasanya seperti lebih dari 412 meter persegi. Dan luas bangunannya 470 meter persegi, ada 5 kamar tidur dan ada 4 kamar mandi. Oke, rumah ini dijual seharga 17,5 miliar. Buat kalian yang mau lihat visit bisa kontak ke sini nih. Ya, nomor telepon kita. Dan untuk listing yang lain mungkin kalian mau lihat juga listing-listing dari Oris Property, bisa lihat di Instagramnya Oris Property, follow Oris Property atau Haza Property juga ya. Jangan lupa subscribe, like and comment channel Property Bro. Saya Omar Noverdi, saya undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye bye.